Belum dicolok 15 detik bro. Ini lagi di proses apa namanya? Oh iya. Ini saya proses pemasteran, mungkin ini anak-anak usia 2 sampai 3 bulan yang saya ring sendiri. Kebetulan saya enggak ternak, Mas. Tapi saya memasteri robot ini dengan cara gimana caranya dari kecil, pembawaan dari kecil di kebiasaan mendengar suara tembakan panjang. Iya. Iya. Itu metode yang di apa yang dilakukan oleh UNAPF. Iya, selama ini saya lakukan seperti itu, Mas. Sudah berjalan beberapa kali, sudah alhamdulillah sudah banyak yang berprestasi dan lagunya lumayan. Itu ala prosesnya seperti ini. Untuk waktunya, Om, waktunya untuk proses master itu biasanya berapa? Waktu pemasteran mungkin ini 3 bulan. 3 bulan insya Allah sudah menunjukkan kualitasnya burung tersebut. Iya, 3 bulan dari usia 2 bulan. Dari 2 bulan ditambah 3 bulan jadi sekitaran 5-6 bulan, itu menunjukkan kualitasnya kadar burung itu sendiri. Oh, iya, berarti dengan tumbas pian terus dibawa ke sini untuk ya. Master metodenya seperti ini. Iya. Dan seperti itu. Pembuatan lagu atau apa itu ada satu burung yang saya percaya dan mungkin itu burung juga sudah benar-benar mau menuntun yang lebih muda. Gitu ya. Iya. Untuk bahannya jendingan biasanya dapat dari mana? Oh iya. Mungkin bahan saya cari yang kebanyakan dari pasar ya, Mas. Dari pasar pribadi yang lebih murah, yang lebih simple carinya, gampang, yang enggak begitu mahal. Mungkin saya cari dari pasar itu sendiri. Yang fisiknya mungkin dari saya sendiri cari yang benar-benar dia tarung, yang benar-benar dia kayaknya feeling terbaik. Itu ya, berarti itu feeling aja, Mas. Iya, feeling dari posturnya burung itu sendiri. Cirinya seperti apa, Bang? Biasanya. Burung ciri-ciri fisik itu mungkin di kepala. Di kepala dan di sayap. Di sayapnya itu ada silangan. Kalau sayapnya nyilang itu insya Allah burungnya narung. Narung, dan mungkin kalau dasar paruh besar atau paruh kecil itu dari dasar keras endaknya suara yang dikeluarkan ya? Iya, suara intinya, yang dikeluarkan. Oh, volume mana ya, bagaimana jenengan mules terus pelanggannya itu Kak, saya jual alhamdulillah kalau sudah berprestasi, Mas. Jadi misalkan berprestasi itu sangat stabil, itu nanti juga saya jual juga agak mahal. Tapi ada juga yang mau nyari bahan yang speknya kayak gimana, udah panjang, yang penting panjang, atau speknya udah jalan setengah-setengah, jalan yang bagus atau gimana, saya kasih semaunya. Oh iya. Untuk ini guru masternya mana, Tom? Oh iya, guru master saya ambilkan. Genduk? Iya, genduk ini burung lagunya bagus, panjang. Genduk, Om. Nah, buat genduk. Untuk kriteria master, burung master itu menurut ala zona BF seperti apa? Kalau burung master yang penting jangan terlalu keras. Dia mungkin pelan tapi panjang. Variasi lagu juga ada. Lagu patrik, lagu jenggot, lagu kenari, itu diterapkan oleh di satu burung, nanti itu bisa buat master. Nah ini, Om, untuk
bahan sendiri, bahan labet untuk lapangan biasanya itu gendingan ya molesnya jenis kelaminnya apa kan? Kalau jenis kelamin saya pribadi 100% harus betina. Harus kan? Iya harus betina, karena kalau nggak betina mungkin naluri saya jantan mungkin hanya 5% aja yang nampil di lapangan, tapi kalau selebihnya 90%-nya saya terjun di lopet jantan semua. Betina semua. Iya, betina. Itu yang khusus untuk lapangan ya. Iya, khusus untuk lapangan. Nah, untuk proses master. Proses masternya mungkin Mas. Dari pagi. Pagi dibuka, dijemur ala kadarnya. Dan sang masternya ini dikerodong. Dikerodong aja. Nanti setelah pada masuk semua siang hari itu ditutup semua, yang anak-anak-anak ditutup semua. Terus sang master baru dibuka sampai pagi harinya. Iya, dibalik. Iya, dibalik. Tapi enggak menggunakan master sonic. Kami enggak, alam lebih bagus master lobotnya itu sendiri, yang penting panjang, durasinya panjang, insya Allah masuk. Jadi kalau mas sonic itu sulit untuk mau bunyiin, soalnya bukan dari asli burung. Jadi kalau dari asli burung lebih mempermudah burung itu untuk narik panjang. Ini untuk pakan harian mungkin? Pakan harian berbeda-beda mas. Pakan harian ada yang mau campuran dan ada yang mau millet putih. Millet, iya. Khusus lomba juga. Kalau khusus lomba mungkin di hari H-3 itu sudah diganti. Kalau hariannya rata-rata millet putih. Ini om, aku kok tadi lihat banyak dong produk-produknya import itu. Itu om juga pakai. Ya mas, saya selalu pakai produk ekspor untuk ternak. Walaupun saya nggak ternak mungkin cuma beberapa, saya selalu pakai produk ekspor itu bikin burung lebih fit, lebih ya, kondisi. Iya. Ekspor fit ya om ya? Iya, ini burung ekspor fit ini buat ternak, buat kondisi burung yang bagus, buat multivitamin juga bagus. Jadi saya pakai ekspor. Takarannya om, takarannya seperti apa? Takarannya kalau saya pribadi ini pakai 2 tetes. 2 tetes ke air minum om ya? Ke air minum 2 tetes. Nanti pagi lagi ganti lagi kasih 2 tetes lagi, tapi enggak tiap hari cuma 2 hari full. Nanti lainnya hari enggak pakai. Berarti 1 minggu itu 2 hari gitu ya. Itu rutin dengan ya. Pakai untuk semua burungnya. Iya. Anunya om, reaksinya om seperti apa om? Reaksinya burung tambah gacor mas. Burung ya, burung lebih gacor, lebih kondisi yang jelas. Dari semua itu makanannya lebih enak, lebih banyak makan, lebih burungnya lebih gesit, lebih sehat. Lebih ya, lebih lincah. Ya, begitulah alasannya. Thank you, Bang. Iya, terima kasih. Iya. Mari buat barang.